Dilansir dari militan.co, relawan politik Pro Bono Jateng siap menjemput kemenangan Prabowo Sandi. Relawan politik pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno mendeklarasikan diri di Semarang. Dalam deklarasinya, sekelompok pemuda generasi milenial yang menamakan diri relawan politik Prabowo Sandi atau Pro Bono tersebut berkomitmen untuk mendukung penuh pasangan yang digadang-gadang partai-partai oposisi pemerintah. Mendukung pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno untuk menjadi presiden dan wakil presiden periode 2019-2024. Kata Ketua Umum Relawan Politik Pro Bono di hadapan generasi milenial saat membacakan ikrar deklarasi dukungan kepada Prabowo Sandi. Sementara itu, Koordinator RP Pro Bono Jawa Tengah, Kumarudin, mengatakan selain deklarasi, RP Pro Bono Jateng mengadakan pelatihan digital campaign dan aspek hukum kepemiluan bagi relawan. Ini penting dilakukan agar para relawan siap berperang di media sosial tanpa mengesampingkan aspek hukum dan ketentuan yang berlaku di negara kita. Ujarnya, menurut Kumar, saat ini perang wacana di medsos terkait pilpres sudah sangat kental. Banyak berita negatif yang saling menjatuhkan satu sama lain. Maka dari itu, kami melatih para relawan agar saat perang menggunakan peralatan perang yang memadai, harus pakai data, jangan hanya hedonis mata. Pungkasnya.